Yang pertama black pepper. Black pepper, bos kalian, salah satu dahsyatnya black pepper nih, kalau Anda kawinkan dia sama kunyit, maka sebenarnya tubuh Anda akan penuh dengan namanya fitokemikal. Fitokemikal itu bahan-bahan kimia tapi yang alami, ya. Dan kunyit ini kalau boleh, kalau kita bongkar isinya, setahu saya ada 30 jenis bahan ada di sini. Jadi ketika caranya gimana? Gampang banget. Anda mana air panasnya mana? Jadi bikin begini itu gampang. Pilihan pertama adalah Anda seduh aja sama air panas. Jadi minumannya nanti Ramadan jangan lagi ada minuman-minuman saset. Ada gelas? Ini juga bagus sih. Alhamdulillah panitia yang sudah mulai paham. Dan sepertinya di sini sudah mulai tahu ya. Ini kurma sama coklat murni bubuk. Coklat murni kalau kakao ya, raw kakao itu seratnya tingginya minta ampun. Artinya apa? Bisa dipakai untuk orang kanker. Ini raw. Jadi pemanisnya dia pakai apa? Pakai kurma. Ya. Ini ada namanya wedang ungu. Isinya kayu secang, kapulaga, bunga lawang, jahe, kayu manis, cengkeh, sama madu. Sepertinya enak nih. Nah begini-begini nanti Ramadan Anda familiar dengan beginian. Jadi teman atau sahabat Bapak Ibu sekalian ini. Kayak beginian. Banyak gak pilihannya? Banyak. Ini ya misalkan ya, ini saya bawa air panas ya. Air panas kayak begini, lalu saya masukin black pepper di sini. Gak usah banyak-banyak. Udah jadi teh lada hitam. Apa manfaatnya? Allahu Akbar. Kalau Anda campurkan di sini bau kunyit di sini, teh Anda campurin kunyit, maka kunyit ini jadi Anda bukan minum teh, tapi Anda minum anti kanker, anti kolesterol, anti asam urat dalam dua kebaikan ini doang loh. Masya Allah. Dahsyatnya gitu. Makanya jangan lagi Ramadan di rumah Anda no sirup. Jangan lagi disirup. Hancur. Ya. Minum kayak begini kasih madu bu, masya Allah bu, ya, pankreas Anda akan baik. Apalagi Anda mungkin nanti coba lagi ya nanti di rumah ya. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.